tingkat belum. Saat ini kami berada di Desa Muara Maras, yang mana kami dari BPBD Kabupaten Seluma sedang mengunjungi atau memantau keadaan di lokasi ini. Pada saat ini sedang terjadi banjir rob, di mana kita bisa saksikan di bawah kita ini terlihat bahwa air laut di pinggir kita ini, air laut itu masuk ke pemukiman masyarakat. Mungkin kita bisa cek langsung ke depan. Material yang ada di lautan yang terbawa ke pinggir oleh arus laut. Jadi ini kita lihat bahwa di sini ada material-material bahwa benar di sini memang air laut itu menghantam ke darat untuk membawa material-material ini. Dan ada kabarnya bahwasanya di sini ada dapur yang rusak. Kita cek dulu. Ini rumah siapa, Pak? Rumah siapa ini? Nasirwan. Pak Nasirwan. Ini sekitar jam berapa orang? Pak Nasirwan. Ya. Ini apa ya? Bukan. Oh. Dia enggak pergi tadi. Pulang ngungsi ya? Pulang ngungsi. Kira-kira kejadian itu jam berapa? Jam 5 jam 6. Oh, maghrib tadi ya. Jadi yang ngantam nih ombak atau batu, orang? Ini yang ngantam ini. Ombak batu ngantam nih. Pergerakan batu ini ya. Itu enggak ombak. Ombak mendorong batu, batu mendorong. Yo, wow. Ini sudah dua kali jempol ini. Dua kali. Pertama kali kapan? Terakhir bulan kemarin. Ya mungkin kalau tambah-tambah maju terus di kepucuk. Perkiraan ombak nih mana? Perkiraan besok. Ombak besar. Besok nih jam. Besok besar. Besar. Jam 4 tuh besar lagi. Oh, jam 4. Besar lagi. Oh, berarti masyarakat memang harus fungsi dulu ya? Iya. Fungsi kemana, Pak? Fungsi kemana? Ke rumah warga. Rumah tetangga. Rumah keluarga sama keluarga. Yang mana nih jauh. Awal dan awal ini lebih ya? Oh. Yang perkirakan bakal potensi kena juga ya? 10 lah. Yang bakal potensi kena juga ya? Terancamin ini? Tigo. Tapi kan sampai. Dari sini dulu 2 kilo ke tengah tuh, jarak dataran ini. Bibir pantai? Bibir pantainya tuh, 2 kilo. Woi. Ada data center sih ini kan? Kalau siang melawan HP gitu nih. Nah, ngungsi gak lo warga ini, nah? Yang ini, masih
Sampai kemari di bawahnya kayu. Woi. Ini punya siapa ini? Tidak payah nalak puntung nih. Karena pesta. Hah? Woi. Ini tempat apa, Bang? Itu mini batu es pabrik. Pabrik batu es. Tapi lala lumpuh. Oh. Jadi kalau subuh tuh agak kurang besar. Yang sore dia. Ini ya, mau market itu. Woi. Ini tadi aja galon. Itu lagi bersihkan yang di dalam, itu di luarnya belum. Lumpur galon dah. Pasir. Iya, kita ini oleh karena sering kena bencana sini, Pak. Rasa berani itu memang nggak begitu banyak lagi, dan rasa takut nggak begitu banyak lagi, tinggal pasrah, Pak. Dan kami ngungsi ini mau kemana lagi, Pak? Coba bayangkan. Betul. Iya, iya. Dulu pernah ada program relokasi rumah? Pernah dulu, Pak. Dapat jatah gitu, Pak? Dia gini, Pak, dulu ya. Waktu tsunami 2004, tanggal 27 Desember, itu kami dialokasikan di sana, Pak. Rimau besar? Bukan. Di sebelah sini, Pak. Lahan pemukiman Simpang Pekan. Nah, jadi dulu kami dibangun pemerintah waktu Bupati Morman Effendi dibikinkan rumah 6x6 tanpa teras, tanpa dapur, tanpa sumur dulu, Pak. Oh, kayak perumnas ya? Ya, tapi itu dibagi dua, Pak. Jadi satu kakak akhirnya 3x6 kan? Nah, jadi kami disuruh pindah ke sana. Rumah ini dikosongkan atau dibongkar, kami dulu disuruh ke sana. Nah, kami tetap menolak, Pak, waktu itu. Tidak sesuai dengan rumah yang kami tinggalkan. Nah, jadi sekarang ini besarannya nggak sesuai. Nggak sesuai. Ya, kita kan punya anak banyak. Nah, walaupun sedikit perabotan, tetap kita bawa ke sana, kan? Iya. Yalah, nggak muat. 3x6, kan? Jadi ngalah, Bapak, waktu itu. Nah, ya, jadi waktu itu kami bersikeras tidak mau nerima dulu. Tapi akhirnya, ada perubahan dari pemerintah. Rumah itu ambil, rumah ini tetap dihuni. Nah, gitu. Jadi rumah yang di sana? Rumah sana ya diambil, Pak. Orang lain gitu. Nah, sini saya serahkan dengan adik kalau yang saya dapat, ya. Gitu. Nah, tapi rumah sini kan nggak dipaksa lagi itu pindah, oleh karena perjanjian pemerintah itu, Pak. Jadi nggak bakal nyusul pindah relokasi sendiri, Pak, gitu? Ya, kalau pemerintah ada kebijakan lagi, mungkin. Tapi itulah kendaknya. Pemerintah itu harus sesuai, Pak. Jangan seperti yang kemarin 2004 itu. Yeah. Ya, masyarakat tetap rugi lah, Pak, kalau seperti itu. Kalau 2004, ketinggian air laut masuk, ini 1,5 meter dari rumah saya. Ya, kalau bukan kita buka pintu, air nggak bisa keluar. Nah, setelah kita buka pintu, ketinggian air 1,5 meter. 2006, hampir 2 meter ketinggian air. Itu naik lagi bencana. Nah, jadi kalau tadi, cuma ada 5 senti aja, Pak. Tapi kita cemasnya, Pak, yang lebih besar lagi tadi. Iya. Bulan-bulan, ya entah kenapa, tiap-tiap perencanaan seperti pemilihan presiden kan huru-hara ini kan seperti kemarin. Nah, ini kami ini pilkades ini gimana, nih, Pak? Apa menurut seperti itu juga? Kerusuhan alam gitu ya. Saya rasa masih, Pak, untuk pagi ini. Masih ya. Mengurangi risiko terhadap ini apa? Ya, kami ada dua, Pak. Satu apa namanya untuk abrasi ini apa namanya? Penahan gelombang. Penahan gelombang, Pak. Yang kedua, kami kalau pemerintah itu kasihan dengan kami masyarakat seperti ini, ya kebijakan pemerintah apakah dipindahkan lagi misalkan? Relokasi lagi. Relokasi lagi. Cuman itulah lagi, Pak, dua macam itu aja permintaan dua masyarakat. Dua opsi kami. Nih, Pak, ya. Iya. Iya, dari BPD, Pak. Ya, maksudnya yang bisa melanjutkan ke sampai balai sungai itu siapa? Sebenarnya begini, dari sini langsung bisa. Terima kasih.
Oke. Kita coba dulu, kita udah bawa deh. Pastelinan. Kawasan. PKSDA-nya ada ya? Antai PKSDA kan? Iya. Nah kalah beton ya. Beton biasa tu guling le ini ya. Kita orang tua sini tu memang jauh pak. Lah capek kan yang mau ke laut itu dari pinggir jalan ke sana pak. Mungkin maksud Pak Dan itu direlokasi ya. Daripada tempat bencana terus gitu ya. Indah ya pak. Mungkin masuk ke desa ini agak resmi ya. Kalau posisi sekarang nggak boleh lagi disertifikat ini pak ya. Rumah ini ya. Iya, waktu kami bangun itu kan memang apa itu ya? Ada izin dengan BSD ya, Aris. Waktu kami bangun Batu Gajah itu, Batu Cegara. Cegara lama ini. Ini berapa unit dong yang hancur nih? Yang hancur teman Pak Aris. Berapa unit? Berapa buah rumah di hancur? 7. 7 rumah di sini, Pak. 7. Heeh. Ini ngungsi orangnya? Ini ngungsi pak. Oh udah ngungsi. Ini ngungsi tuh. Ngungsi kalau. Ini rumah Pak siapa, Pak? Ari. Pak Ari namanya. Nah, ini rempah gula yo bela di sini noh. 60 ya. Orangnya ngungsi ke mana, dong? Lebuk Betung. Oh, Lebuk Betung. Ke rumah saudaranya itu kan? Ke rumah orang tuanya. Oh, balik ke rumah orang tua. Ya kan anaknya masih kecil ini. Iya, jadi ini kan tidak layak lagi cemas ya. Baru 2 bulan. Baru lahir ya. Pengantin baru nampaknya. Iya, baru 2 bulan. Ini payungnya ketinggalan malah. Ketinggalan tadi itu. Gracias.